Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita memantau atlet para games yang tengah melakukan pemusatan latihan di Solo, Jawa Tengah. Mensos memastikan ketersediaan fasilitas serta nutrisi bagi para atlet jelang ASEAN Para Games. Mensos meninjau dua lokasi berbeda, yaitu pemusatan latihan untuk cabang olahraga panahan dan anggar. Dalam kunjungan tersebut, Mensos memastikan kebutuhan atlet seluruhnya terpenuhi. Selain fasilitas memadai, atlet juga harus mendapatkan asupan gizi serta nutrisi yang mendukung performa mereka. Mensos juga memberikan semangat bagi para atlet untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka pada ASEAN Para Games mendatang. Melihat kesiapan dari para atlet itu sendiri, apakah mereka punya waktu yang cukup untuk latihan, apakah mereka punya diberikan makanan yang cukup, istirahat yang cukup, dan lain sebagainya. Nutrisi, ya, itu kami ingin memastikan. Dan yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya, kami ingin memastikan segala macam fasilitas yang diperlukan oleh para atlet itu untuk meningkatkan prestasinya, ya, itu apakah sudah tersedia atau belum. Menurut Mensos, para atlet penyandang disabilitas juga membutuhkan pelatihan-pelatihan serius, terutama melalui sekolah khusus. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial demi kesejahteraan hidup para atlet. Sri Hartono, Solo.